Dilansir dari bola.net, Mikel Arteta dapat banyak kritik tatkala membayar 70 juta euro untuk membeli Kai Havertz. Namun, perlahan Arteta berhasil menemukan versi terbaik pemain asal Jerman tersebut di Arsenal. Ketika Arteta membawanya ke Stadion Emirates, ada tanda tanya besar soal keputusan itu. Namun, Arteta sudah punya rencana yang matang dengan Kai Havertz. Dia ingin memainkannya sebagai gelandang. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.